kita sudah mubtada ini kan. Insyaallah. Mubtadaun Zaidun wa Ghadirun khabar. In qulta Zaidun Ghadirun man itadhar. Wa awwalu mubtada'in wa tsani fa'ilun idna fi athari dhal. Wa kis istifhamin nafy wa qad yajuzu naqu fa'idun ulur rasyad. Zakara al-musannif, musannif telah menyebutkan annal mubtada' bahwasanya mubtada' itu ala ismain ada dua macam. Mubtada'un lahu khabar, mubtada' memiliki khabar. Wa mubtada'un lahu fa'il, mubtada' yang memiliki fa'il, tapi sadda masdar khabar apa membentuk tempatnya khabar. Jadi mubtada' ada dua macam, mubtada' yang memiliki khabar dan mubtada yang memiliki fa'il. Positif ada ba sadda masdar khabar membentuk tempatnya khabar. Khabarnya diseleksi jadi fa'il. Fa misal awal Zaidun Ghadir. Zaid Ghadir, Zaid mubtada, Ghadir khabarnya. Wal Zaidun Azir. Wal murad bihi ma lam yakun al mubtada'u bihi fi wasfan mustamilan ala ma yuzkar fil ism tsani. Yang dimaksudkan di sini kapan dhofitnya mubtada itu memiliki khabar, yaitu selama mubtada itu tidaklah berbentuk sifat yang mengandung apa-apa yang akan disebutkan pada ism yang kedua. Maksud daripada mubtada yang memiliki khabar, ai selama malam yakunil mubtada'u, selama mubtada ini bukan berbentuk sifat yang mengandung apa-apa yang akan disebutkan dalam ism yang kedua saat insyaallah. Yang penting mubtada ini enggak sifat dan enggak mengandung apa-apa yang akan disebutkan dalam ism yang kedua. Jelas? Ini baru mubtada yang memiliki khabar. Fa Zaidun mubtada'un wa Azir khabaruhu wa man itadara maf'ul li Azir. Man itadara man maf'ul apa? Man isim mausul, ya silanya itadara, aitna man itadarahu dia sebagai maf'ul be dari Azir. Azir isim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Wa misalu tsani asarin zani. Tadi kan aina misalu tsani ai mubtada kaya bewan. Saya bahasa memiliki fa'il, fa'il sadda maksudnya khabar. Asarin dhani, coba asarin isim apa? Isim apa? Fa'il. Fal hamza lilistifham, hamza lilistifham. Wa asarin mubtada, dia isim fa'il. Wa dhani fa'il sadda maksudnya khabar. Wa yuqas ala hadha makan mislu dikiaskan. Semisal asarin isim fa'il, semuanya masuk. Wa huwa kullu wasfin ini, dia adalah semua sifat i'tamada ala istifham. Syaratnya harus bersandar kepada istifham. Au nafsin atau nafi syaratnya. Aqaimun Zaidan. Zaidan qaim sifat. Baik, bersandar pada hamzah istifham. Baik, Zaidan fa'il sadda masdar khabar. Wa ma qaimun Zaidan qaim bersandar kepada ma? Ma apa? Mana? Mana sih? Ah, mana dia? Baik, mana sih? Tadulah pelajaran tetap nasi yang mengurusin tadi ya. Ini mah, mana sih? Fa'illam ya'tamid al-was. Maka jikalau sifat ini enggak bersandar kepada apa? Kepada apa? Kepada istifham atau kepada nasi. Lam yakun al-mubtada'u. Maka dia, irobnya bukan mubtada. Qa'im bukan mubtada irobnya. Qa'im, irobnya bukan mubtada. Wa hadha madhabul basriyin. Ini adalah madhabul basriyin ilal ahfaz. Kecuali ahfaz, lain lagi ahfaz. Bisa qa'im itu mukhabari zaidan iku mubtada'i. Hah? Bisa berat? Wa rafa'a fa'ilan zahiran. Dan dia bisa merofakan fa'il yang zahir. Kama mana fa'il yang zahir? Zaidani, zaidani fa'il yang zahir. Kama musil au dhamiran mufasilan aqaimun antuma. Jelas. Wa tammal kalam, syaratnya harus sempurna kalam dengannya. Wa qaimun khabarun fa illam yatimma bi kalam. Kalau enggak sempurna kalamnya,
lam yakut mubtada maka fa'il enggak boleh dia mubtada, enggak boleh karena dia enggak sempurna. Nahu aqaimun abawahu zaidun fa zaidun mubtada'un muakhar. Telah berdiri dua bapaknya Zaid. Telah berdiri dua bapaknya Zaid. Mubtada'un Zaid mubtada muakhar wa qa'il khabar muqaddam. Wa abawahu aina abawahu fa'il biqa'im. Ah, wala yajuz ayyakuna qa'im mubtada. Qa'im sini enggak boleh jadi mubtada. Kenapa? Li'annahu la yastahni fi fa'ilihi kainaitun. Karena dia enggak merasa cukup dengan fa'ilnya saja. Enggak cukup, enggak sempurna kan? Butuh bantuan. Id la yuqal aqa'imun abawah. Setelah berdiri dua bapaknya enggak sempurna kalimat. Fa yatimmul abawah. Atau punya apa? Itla yukal afa'imun abawahu fayatimu kalam. Sebab gak mungkin dikatakan afa'imun abawahu lalu sempurna kalam. Gak sempurna kalamnya. Karena gak sempurna kalamnya, maka afa'imun gak boleh sebagai apa? Sebagai mubtada. Wa kadhalika la yajuz ayyakunal wasfu mubtada idza rafa'a dhamirun mustatirun. Gak boleh juga sifatnya ini sebagai mubtada apabila sifat ini merafa'kan dhamir yang mustatir, gak boleh. Fala yuqal ma zaitun qa'imun wala qa'id. Inna qa'id ini kan qa'id mubtada. Baik, inna qa'id ini mubtada. Wa dhamir artinya apa? Wa dhamir ada baunya? Enggak ada. Wa dhamir mustatir, ana mustatir qa'id fihi fa'il. Itu fa'il sudah. Akhna anul khobar, enggak mencukupi khobar, enggak butuh khobarnya, enggak butuh khobar. Adi ma zaidun qa'imun qa'imun khalas, dia itu mubtada. Ya kan, inna qa'imun itu mubtada. Wa dhamir apa ini? Dhamir mustatir itu fa'il. Akhna anul khobar, wis enggak mencukupi, enggak butuh khobar juga, enggak butuh mencukup sudah kalau itu. Li'anna ulaysa bimufasir, karena dhamirnya bukan dhamir mufasir, tapi dhamirnya mustatir. Ala anna fil mas'alah fil khilaf, di dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada sungguh-sungguh, ada sungguh-sungguh. Wala farqa baina ayakun istifham harf, sama saja istifham itu huruf atau tidak, sesuai kama mutilah, yaitu hamzah istifham, au bil isim atau istifhamnya itu dengan isim. Kakaulika kaifa jarisit ala amru kaifa apa? Isim kan? Apa-apa. Wala wakadhalika la farqa baina ayakuna nafi bil harf, nafi dengan harf itu kalau sama aja kama mutil au bil fi'il atau dengan fi'il laisa dengan fi'il apa-apa laisa qa'imu zaidan wa laisa fi'ilul madhi naqis wa qa'im ismu wa zaidan kalau sudah khabar khabaru laisa wa taqul ghairu bolehnya ghairu dengan isim ghairu qa'imi zaidan wa ghairu qa'im mahfuzun bil idhafah zaidan fa'il sadda ma sadda khabar ghairu li'anna al-ma'na ma qa'im zaidan wa fa'umila ghairu qa'im mu'amalah sama qawmah. Jadi mu'amalah itu diamalkan dengan ma. Jadi bisa fi'il, bisa huruf, bisa isim. Jelas. Sama saja. Imma istizamnya itu fi'il apa huruf, apa isim, atau nafi terima fi'il, wa imma isim, wa imma isim. Semuanya sama. Saya kembali di sini. Subhanakallah. Alhamdulillah. Satu ala ila antar.